Desa wisata Huta Tinggi merupakan salah satu tempat bermukimnya suku Batak Toba. Desa ini masuk dalam daftar 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Sebagai kawasan desa wisata, Huta Tinggi menawarkan sejumlah atraksi bagi wisatawan, mulai dari wisata edukasi, wisata alam, hingga wisata budaya. Dikutip dari Kompas.com, lokasi desa wisata Huta Tinggi berada di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Letak Huta Tinggi yang berada di wilayah Danau Toba membuat desa ini menjadi bagian dari kawasan geosite UNESCO. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan, sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark, ada kerbau, kambing putih, dan burung elang yang harus dijaga. Kaldera Toba ditetapkan sebagai geosite UNESCO Global Geopark pada tahun 2020 lalu. Setidaknya ada 16 geosite di sekitar yang diakui oleh UNESCO. Saat berkunjung ke desa wisata ini, traveler dapat belajar bagaimana memerah susu kerbau hingga mengelolanya secara langsung. Masyarakat Huta Tinggi juga biasa membuat dalini harbo yang merupakan sajian khusus dari susu kerbau. Olahan tersebut kerap dijuluki sebagai keju khas Batak Toba. Di desa wisata Huta Tinggi ini, traveler dapat mengamati rumah adat khas Batak Toba, yakni rumah bolon. Bahkan traveler bisa menyaksikan pertunjukan budaya seperti tari tortor dan pertunjukan gandong. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!